soalan ni dia dah bagi dah, dia dah listkan unsur-unsur dalam set semesta yang ini. Dan dia bagi tahu unsur dalam set P dan juga unsur dalam set Q. Dia nak kita tentukan semua unsur bagi pelengkap. Kalau korang tengok kan, ada tanda koma dekat luar kurungan tu, maksudnya adalah pelengkap. Pelengkap kepada kesatuan set P dan Q. Kalau nampak bentuk U ni, maksudnya dia kesatuan set. Kita kena cari semua unsur set P dan set Q. Kita kena satukan dia. Tapi kita kena dapatkan pelengkap. Apa maksud pelengkap? Pelengkap adalah unsur-unsur lain selain daripada set P dan set Q. Tapi kita kena tengok dekat dalam set semesta. Kita tengok unsur dekat dalam set semesta ni, tengok apa unsur-unsur lain yang tidak terdapat dalam set P dan juga set Q. Sebab dia nak pelengkap. Kalau kesatuan set, set P bergabung dengan set Q, maksudnya semua unsur itulah. Contohnya 10. Unsur 10 ada tak dekat set P, dekat set Q? Tak ada. Okey, kita boleh bulatkan. Itulah pelengkap dia. Lagi, unsur 11 ada tak dekat set P dan set Q? Tak ada. Tak ada, kita boleh bulatkan. Sebab tu dia punya pelengkap dia. Unsur 12. Unsur 12 ni dia ada dekat dalam set P. So kita tak boleh ambil sebab kita nak pelengkap sahaja. Kalau unsur 13 pula, dia tak ada dekat dalam set P, tak ada dekat dalam set Q. Unsur 14 ada. Unsur 14 dia ada dekat dua-dua set. Dan unsur 15 dia ada dekat set Q. Unsur 16 ada dekat set Q. Unsur 17 ada dekat set Q. Unsur 18 ada dekat set P. Unsur 19 dekat set P tak ada, dekat set Q pun tak ada, dan kita boleh bulatkan. Unsur 20 dekat set P tak ada, dekat set Q pun tak ada. Yes, kita boleh bulatkan. So apa unsur dia? 10, 11, 13, 19, 20. Mana? 10, 11, 13, 19, 20. Okay, so jawapan dia adalah B. Ataupun kalau nak saya listkan kesatuan set P dan Q ni, korang kena ambil semua nombor yang ada dekat dalam set P dan set Q. Tapi kalau nombor tu berulang, contohnya 14 dengan 14 ni, ambil sekali je lah, tulis 14 je lah. So contoh dia punya unsur yang terlibat adalah 12, 14, 15, 16, 17, 18. 12, 14, 15, 16, 17, 18. Okey. Tapi dia nak pelengkap selain daripada nombor-nombor ni semua. Apa nombor selain daripada nombor-nombor ni semua dekat set semester? Inilah 10, 11, 13, 19, 20. Dia tak ada dekat dalam set P, kesatuan set P dan Q ni.